Oke, halo sobat dari Jago Channel. Kembali di channel ini. Nah, pada kali ini saya akan perbaiki kipas yang seret ya. Jadi muternya lambat sekali. Jadi pertama cabut dulu tarukannya. Lalu kita bongkar ya. Tutupnya, pelang baringnya, lalu pegangan motornya. Lalu tutup belakangnya. Kemudian kita lepas ya semua ya. Kemudian motornya, penguncinya pada bagian bawah. Oke, teman-teman sudah terlepas. Lalu kita buka dinamonya ya menggunakan obeng. Ada 4 skru ya. Tujuannya kita buka, kita akan lihat bearing dan porosnya ya, atau rotornya. Nah, ini rotornya sudah mulai lecet ya teman-teman ya, mungkin karena sudah kering habis pelumasnya. Jadi sebelum saya tambah pelumas, saya bersihkan dulu menggunakan kuas ya. Ini videonya saya percepat saja agar durasinya tidak terlalu lama. Oke, setelah bersih saya akan tambahkan oli ya menggunakan suntikan. Setelah saya tambahkan oli, kemudian saya pasang kembali. Kalau tidak punya oli bisa menggunakan grease juga ya, atau gemuk. Oke, sudah terpasang. Kemudian saya akan pasang kembali dinamonya pada dudukan kipasnya. Ini saya tes dulu ya teman-teman ya. Kita berputar, kemudian kita pasang penutupnya. Kemudian baling-balingnya, lalu cover belakangnya, cover dinamonya. Pasang tombolnya, kemudian tutup depannya. Nah, kemudian kita pasang coloknya, colokan listriknya. Kemudian kita hidupkan. Teman-teman sudah kembali normal ya putarannya, tidak seret seperti tadi. Sekian videonya, semoga bermanfaat.